Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tahu, saya sangat tahu benar bahawa isu yang paling hangat diperkatakan dan dinantikan oleh semua ialah Akta Hasutan 1940. Sidang perwakilan sekalian, sabar. Dengar dulu apa yang saya nak katakan. Saudara sekalian, tampaknya berdasarkan apa yang kita lihat sebentar tadi, setelah saya mendengar pendapat cadangan daripada Timbalan Presiden, wanita, pemuda, puteri, usul-usul daripada bahagian, keresahan suara-suara akar umbi, pandangan-pandangan NGO, maka saya nak sebagai Perdana Menteri memutuskan bahawa Akta Hasutan 1948 akan terus dikekal. Sidang perwakilan sekalian, malah akta ini bukan saja akan dipertahan tetapi akan diperkuat dan diperkokoh. Sekurang-kurangnya dalam dua perkara. Saya dah semak akta ini tak ada dua perkara dalam itu. Pertamanya, kita akan masukkan peruntukan khas untuk melindungi kesucian agama Islam. Bahkan agama lain juga tidak boleh dihina. Kedua, kita akan masukkan supaya tindakan boleh diambil atas sesiapa yang cuba menghasut supaya Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Setuju, tuan-tuan? Setuju? Setuju? Artinya, inilah hasrat kita. Dan saya percaya rakan-rakan kita dalam pimpinan Barisan Nasional pun bersama dengan kita. Dan kita mesti menguasakan ini secara adil. Enforcement must be fair. Supaya kita benar-benar dapat mewujudkan negara Malaysia yang lebih aman dan lebih stabil dan lebih harmoni. Saudara-saudari sekalian, Seperkara lagi yang saya nak sebut di sini. Semua ingin tahu apa sebenarnya pendirian saya selaku presiden tentang masa depan Melayu dan Bumiputera. Ketahuilah, saya berdiri di sini tidak sama sekali sekadar Perdana Menteri. Saya juga berdiri di hadapan ini bukan setakat Presiden UMNO, tapi saya berdiri dan berbicara di hadapan saudara sekalian sebagai penyambung lidah dan warisan perjuangan Melayu Bumiputera. Dari itu, mana mungkin saya sanggup biarkan keturunan dan bangsa saya melarat
terhina hingga terbangsat menjadi celaka di tanah sendiri. Berkait itu, saya akan terus kemicat memperjuangkan nasib kaum Melayu dan Mengputu, bukan sekadar di bibir, tetapi saya dan rakan-rakan dalam parti serta kerajaan telah melakukan dan kita akan terus melakukan yang terbaik dan termampu untuk membuktikan. Sebagai itu, saya bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri, rakan-rakan kepimpinan yang lain, kami amat komited untuk membuat hal ini. Kami juga ingin menyatakan bahawa kita akan bersidang sekurang-kurangnya sekali setiap bulan demi menjalin hala tuju dan agenda pemerkasaan ekonomi Melayu dan Bumi Putra. Bahkan kita akan menunaikan setiap apa yang dijanjikan semasa ucapan saya di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM pada tahun lepas, satu persatu. Sesungguhnya kerajaan Barisan Nasional Tunjangan UMNO adalah kerajaan yang menepati janji. Saudara seperjuangan sekalian, walau apapun, adakala waktunya kita berasa letih dan lesu. Apabila tidak henti-henti dihentik, dikritik, dibentak-bentak. Adakala kita juga merasa kecewa apabila segelintir bangsa kita sendiri ragu-ragu tentang perjuangan kita. Oleh demikian, saya selaku Presiden ingin menyebut, kembalikanlah semangat UMNO yang kian pudar. Pulihkanlah jiwa UMNO yang sudah hampir malam. Nyalakan semangat perjuangan asal serta roh UMNO yang sudah makin menghilang. Semakkanlah rasa sayang, rasa kasih pada parti, kerana disitulah kita akan bertemu jawapannya. Saudara sekalian, kepada akar umbi UMNO pula yang sejak dahulu istiqamah dan iltizam dalam perjuangan, kita harus membayar balik harga pengorbanan dan harga kesetiaan mereka dengan cara terus membela untung nasib bangsa, kerana UMNO lah satu-satunya parti tempat pelindungan bergantung harap demi masa depan kita semua. Saudara-saudari sekalian, sedarlah, insaflah. Sesungguhnya kita tidak berhadapan dengan banyak pilihan, hanya satu saja. Seandainya parti ini rubah, sekiranya parti ini jatuh dan tumbang, keindukan Melayu Bumi Putra akan turut tersungkur dan terkubur bersama. Na'udzubillah. Oleh itu, saudara seperjuanganku sekalian, marilah kita bangun. Marilah kita berdiri. Tegakkan kepala. Jangan mundur, pandang ke depan. Sekali layar sudah dikembangkan, sekali sawah sudah dinaikkan, bahtera UMNO tidak boleh berpatah balik. Kita akan pastikan pagi-pagi sang saka bangsa akan terus berkibar megah di persada.
angkatlah, angkatlah telapak tangan kanan, genggamlah erat perjuangan ini sebagai simbolis solidariti bangsa. Ayolah, ayolah letakkannya di perabung-perabung dada, di mana bertempatnya hati dan sanubari. Bersama kita teriakkan, bersamalah kita naungkan, maju Melayu, maju Bumi Putra, maju UMNO, maju Barisan Nasional, maju Malaysia. Kita bisa berkuasa.